Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, jumpa lagi sama Niklopers Channel. Kali ini saya berada di depan kantor Pemkab Malang untuk mengikuti loading dari GMC Sound System dalam rangka pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto. Kita akan melihat loading dari GMC Sound System. Oke, inilah panggung yang dipakai pagelaran wayang kulit nanti malam. Inilah subwoofer dari GMC Audio, membawa 8 subwoofer. Ini di kanan 4, di kiri 4, dan line array-nya ada 8, 4 kanan 4 kiri. Ini line array-nya ini produk dari Audio Focus. Oke, dulurku yang ingin merapat menyaksikan pagelaran wayang kulit ini nanti malam di kantor Pemkab Malang dan di halaman Stadion Kanjuruhan ada konser musik dari Didi Kempot. Jadi dua acara nanti di Panjen, satu di Stadion Kanjuruhan, satu di kantor Pemkab Malang. Pagelaran wayang kulit nanti malam ini full lighting, dulurku. Oke, kita lihat panggungnya begitu megah, full lighting, ada parlet, ada beam. Ini masih loading wayang. Oke, kita lihat sound kontrolnya panggung. Niki segala jadi kepot. Ini sound kontrolnya dari produk dari RCF tipe HDL18AS. Ini yang bawah, yang atas ini tipenya kurang tahu. Monggo dulurku yang tahu tipenya dari sound controlnya GMC tipe produk RCF ini, silahkan komen. Sound controlnya ini ada dua, kanan dua, kiri dua. Nah, suasana persiapan dari pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto dalam rangka ulang tahun Kabupaten Malang. Monggo dulurku pencinta wayang kulit untuk merapat ini nanti malam di kantor Pemkab Malang, tepatnya di Kepanjen, Kabupaten Malang, dan di Kanjuruhan nanti ada konser musik dari Didi Kempot. Terima kasih dulurku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dari Niklopers Channel. Terima kasih dulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.